Assalamualaikum. Hai korang. Selamat datang ke channel Wak Ebola Jidin. So guys, alhamdulillah hari ni kita berkesempatan lagi nak review menu terbaru daripada Cool Blog. Actually Cool Blog ni menu baru terbaru dia keluar bersama dengan T-Life. Hari tu T-Life juga ada keluarkan menu terbaru. Aku dah review. Link ada bahagian description di bawah. Okay, for those yang tengok lagi. So actually dia keluar sama sekali dengan T-Life, tapi dalam panda diorang tak update lagi sampailah hari ni baru diorang update. So malam ni aku ada kelapangan masa, aku order dalam food panda lah. Sebab apa? Sebab apa-apa aku tak nak walk-in. Kalau walk-in memang jumpa lah guys. Tapi kalau guna panda, especially kalau ke panda pro, kau dapat banyak kelebihan. Misalnya untuk bulan ni, Cool Blog ada dalam dalam kempen Pesta Panda, which is bila kau order purchase, bila kau purchase RM25 ke atas, kau dapat 20 apa tu? Kau dapat guna voucher RM12 plus untuk Cool Blog juga. Kalau kau panda pro, yang Pesta Panda tu kau panda pro ke tak panda pro ke, kau boleh guna Pesta Panda tu, voucher Pesta Panda tu. Tapi kalau kau plus panda pro, kau dapat lagi 20% off. So berbala gila. Dan bila kau ada 25% RM20 and above lagi, kau dapat free delivery. Tak ke berbaloi kan guys? So ini menu ni guys. Tapi dua ni sahaja. Actually ada dua menu baru, which is yang bekas secantik guys. Tak tipu, bekas secantik sangat. Tapi packaging dia macam murah. That's why lah dia punya harga dia lagi murah daripada T-Life kan. So bagus juga, jimat kat situ kan. Apa tu, paper bag cantik pun nanti buang juga ke tu sampah ke tak. So yang ni adalah ada, cantiknya. Ini adalah Red Velvet Choco Cheese. Cantik, tengok bekasnya eco-friendly sangat. Okay, satu. Oh bagus lah bekas macam ni kan. T-Life pakai bekas plastik biasa-biasa je. Dan Cool Blog Red Velvet Cheese. Ah, enggak nampak cheese je. Ni cheese, yang ni adalah Red Velvet Cheese dengan Red Velvet Choco Cheese. Dua-dua adalah 700ml. Okay guys, so kedua-dua ni bawa RM22 lebih. So macam mana nak guna Panda Pro kan? Kalau tak cukup RM25, that's why aku tambah satu lagi yang ni. Air yang biasalah, sour plum. Okay, sebab apa aku rasa, aku assume sebab benda ni kan Red Velvet kan, mesti ada macam, macam kau makan kek banyak-banyak, mestilah kau akan rasa muak kot. Aku rasa lah, that's why aku beli benda-benda yang masam-masam supaya nak cleanse aku punya tekak nanti. Tapi aku takkan review benda ni. Okay, tapi memang aku suka sour plum dengan lime. Memang favourite aku lah dekat Cool Blog tu. Okay guys, aku nak stop kejap, nak buat thumbnail, kemudian kita review, okay? Okay guys, alhamdulillah kita review macam ni lah. Tak ada meja sebab nak review dulu-dulu, takkan nak minum macam ni kan? Okay guys, aku pun pelik actually. Buat aku perasan, kalau satu ni adalah Red Velvet Choco Cheese dan yang ni adalah Red Velvet Cheese, kenapa harga diorang sama? Kan, patutnya yang Choco ni lagi mahal ataupun yang Red Velvet Cheese ni lagi murah lah sebab dia tak ada koko kan. Aku pun tak tahu. Tapi kalau kau tengok kat sini, dia punya yang ni, cheese dia agak sikit tau. Mungkin dia kurangkan sini, kemudian dia tambah coklat, that's why lah harga dia sama. Okay, itu yang aku boleh assume lah. So, kita akan rasa yang Red Velvet Cheese sahaja dulu. Dah comelnya, tengok dia punya tu, love. Macam nak minum. Kenapa dia bagi macam tu, macam nak minum? Susahnya. Oh, ni ada lubang tu lagi ni. Tak payahlah, kita buka lah. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Ha! Ya Allah, cantiknya, bagusnya. Walaupun aku guna panda kan, mestilah ada berterabuan, tapi still cantik lagi. Dia ada scramble, apa, yang Red Velvet punya cake tu. Ada cheese, yang ni mungkin air cordial cheese. Tak boleh cakap cordial. Ni cheese. Tapi tu Red Velvet punya air lah, dan ni adalah macam koko ke? Ah, tak, ini yang biasa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dia koko tu dulu. Macam kek Red Velvet tu. Ni tak rasa kek sangat pun, dia memang biskut. Biskut Red Velvet. Dah sedap. Kita minum macam ni dulu. Jangan campur. Oh, lupa. Aku letak 50% sugar saja. Jadi ada pilihan banyak sugar tau. Ada extra sugar lagi. Tapi aku ambil 50% sugar saya je supaya tak menutup rasa Red Velvet tu lah, I assume. Okay guys, ini bukan air batu ya. Ini adalah ice blended, which is macam Seven E Slippery tu, dia brain freeze. So untuk adik-adik kecil yang nak minum ni, make sure berhati-hati ya. Dia campur sangat sedap guys. Aku rasa benda ni kau ada sudu kan, kau boleh buat macam makan ice cream. Okay, ni dia smoothie lah. Lebih kepada smoothie ke?
dia blended lah kan, sebab tak ada ais, dia dah ais telah dihancurkan. Okay, recommend sangat ambil 50% off sugar, okay? Ambil 50%, memang sedap. Dia rasa macam rasa kek, dia tak rasa macam rasa gula, faham tak? Faham tak? Alah, membazir lah ambil 50%, kita dah bayar mahal, ambil lah extra sugar. Alah, macam tu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia sedap, manis, sedap. Actually, kalau ada yang kata kan, jadi nak beli yang Kublok punya ke? Red Velvet Kublok ke nak beli yang Tea Life punya yang Lotte Biscuit? Personally, aku rasa, belum lagi dua-dua kan? Okay, kita review dua-dua juga. Macam juga packaging dia, cantik. Yang ni boleh recycle packaging ni, comel kan? Comel. Comelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Actually, lebih tebuk je kat sini kalau kau nak ada lubang kan. Tapi macam, macam tak feeling. Okay, ini kita nampak dia punya cheese kurang, tapi dah ada koko. So yang ni kita terus kacau terus lah, sebab kita tahu dah rasa dia macam mana kan. Sedap guys, memang rasa Red Velvet. Tapi bukan Red Velvet cake lah, lebih kepada macam Red Velvet biscuit. Biscuit punya Red Velvet kan ada kan, macam tu lah rasa dia. Sedap, manis, alhamdulillah. Letak 50% sugar. Berlemak-lemak tu mungkin sebab cheese ni tak tahulah apa kan, tapi memang sedap gila. Kublok, good job. Kali ni memang good job ya. Ni ice cream, nak kacau macam, nak kacau sebab nak rasa coklat dia. Ada beza ke ada coklat? Untuk adik-adik kalau ni bukan cheese yang letak kat burger tu, cheese dekat dalam KFC tak? Bukan cheesy wedges yang cheese tu tau, ni cheesecake. Cheese yang, lah pergilah kat kedai ada cheese yang untuk buat kek ni tu. Dia letak coklat apa? Dah hancur coklat dia. Okay. Rasa dia sebiji sama. Cuma ni sikit kau dapat rasa dia lebih berlemak dan ada manis coklat tu. So memandangkan harga dia sama guys, kita terus review ya. Memandangkan harga dia sama, aku prefer kalau kau nak ambil, kau ambil Red Velvet choco cheese ni. Adalah ada cheese, ada coklat juga. Macam ni dia tak ada coklat. Tapi untuk for those yang allergic dengan coklat ke, actually kan, kalau kau nak tahu, actually Red Velvet ni merupakan coklat yang diwarnakan merah. Okay, dia bukannya I tak suka coklat lah, I nak makan Red Velvet. Actually, Red Velvet tu sendiri adalah coklat yang diwarnakan merah. Okay? Sebenarnya dia pun coklat juga, cuma diwarnakan merah. Kalau korang tahulah. So, aku suggest memandangkan harga sama, kau ambil yang ni. Okay, mana izin? Mana satu izin? Nak ambil Tea Life yang Lotus Biscuit ke? Ataupun nak ambil yang Red Velvet. Personally lah, aku rasa dua-dua sedap. Tea Life dengan Red Velvet Kublok ni. Tapi aku rasa yang ni lagi just nice. Tengoklah tadi kan dia punya topping dia cantik. Ada cheese lagi, and then ada air pun, ada coklat lagi. Just nice guys. Dan ini adalah, aku rasa assume macam smoothie lah sebab dia dah blendkan ais tu. Sangat sedap. Untuk dua-dua menu ni aku bagi 10/10. Actually personally aku rasa dia lebih better daripada Tea Life punya menu baru bulan ni. Kublok ni walaupun dia tak se-famous macam Tea Life, tapi aku rasa untuk kali ni aku rasa Kublok mengatasi Tea Life. Personally lah ya, mungkin dekat sana ada peminat tegar Lotte Biscuit tu, I don't know. Tapi korang patut try Red Velvet ni, memang sangat sedap. Okay guys, alhamdulillah video kita pendek je tentang dua menu yang baru ni, Red Velvet. So korang recommend sangat, boleh cuba. Alhamdulillah. Cuba. So kalau korang tak ada Panda Pro, aku suggestkan korang try langgan Panda Pro. Panda Pro ni guys, murah gila. Aku tak faham kenapa orang tak nak langgan. Dia just RM55 setahun. Okay, dia tak ada, dia ada bulan-bulan, ada hari-hari ataupun langgan setahun. Better langgan setahun kan. Lagi setahun RM55 kau dapat free delivery voucher, 30 free delivery voucher. Macam sehari kau boleh guna satu. And then setiap bulan ada kedai-kedai yang apa, join campaign yang mana kau boleh dapat extra voucher kalau kau pandai pro. Dan
Jimat. Betul tak? Jimat gila. Okay guys, alhamdulillah video kita sampai saja. Thank you, thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. So for those yang baru jumpa channel aku ni, hai korang, aku Jidin. Lupa nak introduce. So basically channel aku tentang lifestyle lah, makanan, minuman, travel, unboxing review. Semua benda lah aku nak share channel aku ni guys. Sebab apa? Orang kata hidup ni cuma sekali, so why not kalau aku nak enjoy semua benda. Okay guys, dan jangan lupa sebelum kau belah, tekan subscribe channel ni guys untuk tahu lebih update-update tentang video terbaru aku. Dan komen banyak-banyak, komen yang apa-apa guys, hai Jidin ke, sedap ke, apa semua komen yang murni-murni kat bawah tu. Sebab bila banyak komen, maka YouTube akan suggestkan kepada more viewers lah, more viewers lah kan. Kemudian like video ni banyak-banyak dan jangan lupa untuk share, okay? Okay guys, jumpa lagi lain hari. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Assalamualaikum. Bye.